Saya soal cuti pak, soal cuti. Oh, Bu Susi bilang merekomendasikan untuk dihentikan, tapi semuanya keputusan terhadap kita nggak bisa dihentikan, bisa di PTUN kita. Pekan depan katanya mau ngirim surat ke bapak. Iya nggak apa, kalau rekomendasikan kita tuh tentu Bu Susi mengerti, pasti ada pertimbangan. Kenapa Bu Susi pakai rekomendasi? Karena beliau juga sadar pasti ada kesulitan memberhentikan. Coba kalau Bu Susi memerintahkan ini sesuainya harus diberhentikan, saya bisa ada dasar hukum. Jadi saya memberhentikan karena perintah ini gitu. Tapi kalau merekomendasi memberhentikan, itu artinya beda loh. Beliau hanya merekomendasi loh. Jadi saya bisa digugat orang. Kalau gugat saya tanggung jawab sendiri. Itu aja.